Ya Rasulullah, salam.
chân tas ba san cam kết tin an tir sang kinh pangeran cam kết tin an tir sang kinh pangeran Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bunda-bunda sekalian yang dicintai Allah serta tim hadroh dari Imokiri. Namanya apa grupnya lali apa? Karangsongo. Karangsongo. Karangsongo ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya bersama kami. Sehat ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Sehat waras, nggih. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa di majelis kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah ridha dengan majelis kita. Mudah-mudahan siapapun yang hadir di sini Allah angkat segala musibahnya, Allah beri jalan keluar segala persoalannya, dan Allah kabulkan hajat-hajatnya. Amin Allahumma amin. Seperti biasa kita awali kajian kita dengan membaca Al-Quran. Kita kemarin sampai surat apa bu? Mali? Toha, betul, 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 Toha. Ayat? Sekarang 52. Sekarang ayat 52. Baik. Ini kok yang sebelah sini kosong ya? Kok nek abot sebelah masjidnya miring biaya? Nanti kalau ada yang masuk jangan boleh di pintu, enggak boleh menghalangi pintu, enggak boleh. Itu sama dengan menghalangi kebaikan. Jadi ke depan aja, sisi sebelah utara. Surat Thaha surat ke-20 ayat ke-51. Ke-52. Kita awali sama-sama dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya baca jangan ikuti seperti biasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. La yadillu rabbi wa la yansa. La yadillu rabbi wa la yansa. Alladhi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha. Alladhi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك Nah, itu di kalimat falanatiyannaka bisihrim mithlihi bisihrin kasrotain ya bisihrin tanwin tuh ketemu mim itu hukumnya membacanya dibaca apa? Idgham. Idgham apa? Bihunnah, dengan dengung. Jadi bacanya jangan cepat-cepat. Contoh membaca yang salah begini, bukan yang salah, yang kurang benar.
falanatiyannaka bisihrim mithlihi. Ah, itu keliru. Yang tepat, falanatiyannaka bisihrim. Jadi tahan. Bisihrim. Nah, bigunnah itu ada 4 huruf. Ketika nun mati atau tanwin, an, in, un, fatkatain, kasrotain, domatain, ketemu huruf 4 ini, bacanya didengungkan agak lama. Yaitu ketika ketemu huruf yanmu, ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Yanmu, saya nyingkatnya yanmu. Jadi kalau ketemu huruf ya, ketemu huruf nun, ketemu huruf mim, ketemu huruf waw. Nah, itu dibacanya agak lama, jangan cepat-cepat. Contoh. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jangan syarran yarah, syarran yarah. Karena bacanya kan syarran yarah. Syarran yarah. Ron kan fatkatain, ketemu huruf ya. Nah, itu termasuk gunnah. Lanjut ya. Tadi ayat 58. Ya, 58 ya. Faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wa la anta makanan suwa. Faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wa la anta makanan suwa. Qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yukhsharan nas. Qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yukhsharan nas. Itu contoh idgham bi guna. Wa an yukhsharan nasu duha. Wa an yuhsyaran nasu duha. Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Qala lahum Musa wa ilakum la taftaru ala Allah. Qala lahum Musa wa ilakum la taftaru ala Allah. La taftaru ala Allahi kadiban fayushitakum bi'adab. لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم Idgham ya, gunnah.
أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى وقد أفلح اليوم من استعلى Shadaqallahul Azim. Baik, kita sudah baca surat Thaha, surat ayat ke-51 sampai ayat 64. Baik, bunda-bunda rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya saya ingin melanjutkan pembahasan dari buku kurikulum itu, tapi ada satu materi yang saya sampaikan di sini ke panjenengan semua. Kalau yang kemarin kita terakhir bahas tentang kemuliaan Ahlul Bait ya. Sudah selesai ya. Satu kitab sudah selesai. Hari ini ingin saya bahas tentang keutamaan orang soleh. Keutamaan orang soleh. Mudah-mudahan rahimakumullah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang Allah terus senantiasa menjaga hamba-hambanya yang soleh ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Orang soleh akan senantiasa ada sampai betul-betul dunia ini akan diakhirkan oleh Allah SWT lewat kiamat. Ketika akan terjadi kiamat, orang soleh sudah tidak ada lagi itu. Tapi orang soleh ini oleh Allah adalah satu rantai antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Gini. Kita di zaman kini sudah enggak ketemu sama yang namanya rasul, enggak ketemu sama yang namanya nabi. Padahal Allah berbicara kepada umatnya itu lewat wahyu, disampaikan rantainya lewat malaikat Jibril. Rantainya malaikat Jibril ini nyambung ke Rasulullah, ke para nabi. Wahyu dari malaikat Jibril, dari Allah lewat malaikat Jibril disampaikan kepada para nabi. Lalu nabi menyampaikan kepada para sahabatnya dan pengikutnya sampai kita. Sekarang nabi sudah tidak ada yang hidup secara zahir. Nabi tidak ada yang hidup, Rasul tidak ada yang hidup. Tetapi rantai ini tidak terputus. Kenapa? Karena masih adanya orang-orang soleh. Oleh karena itu di dalam sholat kita itu diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada orang soleh. Coba ketika tahiyat kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullah wabarakatuh. Kita disuruh mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad karena pintunya Allah adalah Nabi Muhammad. Maka orang yang ingin cepat sampai kepada Allah, datangilah Allah lewat pintunya, yaitu Nabi Muhammad. Rantainya Allah yang pertama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambungan pertamanya. Makanya kita disuruh mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh.
Maka saya katakan, pernah saya sering sampaikan berkali-kali, sholat itu bukan sekedar komunikasi kita dengan Allah, tapi sholat itu komunikasi kita dengan Nabi Muhammad. Karena kalimatnya assalamu alayka, bukan assalamu alaihi. Kalau assalamu alaihi, keselamatan untuknya. Kita lagi ngomongin orang lain, ya Allah sampaikan selamat untuknya. Ini tetap ngomongnya sama Allah. Tapi kan redaksi tulis apa redaksi kalimat tahiyat kita itu kan assalamu alayka, keselamatan untukmu. Berarti kan kita lagi ngomong sama seseorang itu. Siapamu di situ? Ka di situ. Ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi, ayuhan nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ke Nabi Muhammad, lalu kalimat berikutnya assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan juga untuk kami dan hamba-hambanya Allah, minas salihin, golongan dari orang-orang soleh. Golongan orang-orang soleh. Orang soleh itu disebutkan dalam sholat kita. Kenapa? Mereka inilah yang senantiasa ada di sekeliling kita, yang akan menjadi rantai supaya hati kita itu gak putus sama Allah SWT, gak putus sama Rasulullah. Adanya orang-orang soleh itulah. Maka orang soleh ini termasuk empat dari golongan yang Allah sebut dalam Al-Quran mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT. Kita dalam sholat kan berdoa ihdinas siratal mustaqim. Harus baca itu, kalau gak baca itu sholatnya gak sah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Rabb tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu mana? Ring road. Bukan ring road. Siratal mustaqim itu maksudnya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa? Orang diberi nikmat itu siapa? Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, jelaskan ayat ini. Wa may yuti'i Allah wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya, faulaika, maka mereka itu, ma'alladzina an'ama alaihim, akan bersama dengan orang-orang, akan terus nyambung hatinya, akan terus bersama satu kelompok, satu golongan. Ma'alladzina an'ama alaihim, bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, golongan pertama, yaitu para nabi. Wasyiddiqin, yaitu para siddiqin, orang yang jujur, yang benar. Ucapannya benar, akhlaknya benar, hatinya benar. Enggak ada perbedaan antara hati dengan lisannya, dengan perbuatannya. Orang yang jujur imannya, jujur benar agamanya. Wasyuhada wassalihin, yang ketiga syuhada, yang keempat salihin, orang soleh. Jadi orang soleh itu selalu ikut. Maka empat golongan inilah orang yang dapat nikmat dari Allah. Inilah golongan orang-orang yang selalu kita minta, ya Rabb tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya Nabi, para siddiqin, para syuhada, dan jalannya orang-orang soleh. Jadi empat golongan itulah yang dapat nikmat dari Allah SWT. Nikmatnya apa? Macam-macam Allah kasih nikmat kepada mereka. Antara lain salah satu nikmatnya, para syuhada, itu nikmatnya syuhada, menjadi syuhada itu dapat memberi syafaat 70 orang dari kerabatnya. 70 orang dari kerabatnya itu para syuhada. Dan para syuhada itu di alam barzahnya, mereka itu sambil menunggu kiamat, mereka itu sekarang ada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu enaknya jadi syuhada, orang yang mati syahid. Dan syuhada ini adalah kelompok, satu dari tiga kelompok yang besok di hari kiamat Allah izinkan memberi syafaat. Satu, nabi. Dua, al-ulama. Tiga, syuhada. Tiga kelompok yang besok diizinkan Allah memberi syafaat. Satu, nabi, para nabi, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, alim, ulama. Yang ketiga, syuhada. Maka kita tuh jangan jauh-jauh sama
paling tidak 3 orang yang ini besok akan diberi apa, diizinkan Allah memberi syafaat. Kita itu bunda-bunda mau dapat syafaatnya Nabi. Nabi itu ngurusi orang berapa miliar di dunia ini. Minal adam ila akhir zaman. Ngurusi orang banyak begini. Terus yang bawa kita ke Nabi Muhammad siapa? Yang bawa kita ke Nabi Muhammad adalah siapa panutan kita? Siapa orang soleh yang akan membawa kita, mensyafaati kita? Cari orang itu, yaitu para alim, ulama dan orang-orang soleh. Jadi ini penting. Pentingnya orang-orang soleh. Oleh karena itu perlunya kita mendatangi orang soleh. Mumpung masih banyak di sekitar kita ini orang-orang soleh, datangi, kunjungi orang soleh. Rasulullah bersabda, man zara aliman, hadis riwayat Imam Ahmad, riwayatnya Anas bin Malik, man zara aliman faqad zaroni, siapa yang mengunjungi orang alim, orang soleh, sungguh dia mengunjungi aku. Oleh Nabi loh dikatakan begitu, mengunjungi orang soleh ini kayak mengunjungi aku. Dalam hadis yang lain, dalam Lubadul Hadis dikatakan, man zara aliman faka'annama zaroni, siapa yang mengunjungi orang alim, orang soleh, faka'annama zaroni, maka dia mengunjungi aku, seakan-akan dia mengunjungi aku. Wa man sofaha aliman, siapa yang salaman sama orang alim, orang soleh, faka'annama sofahani, seakan-akan dia salaman sama aku, kata Nabi. Ibu ya salaman sama orang soleh, perempuan, solihat. Kalau laki-laki ya sama laki-laki. Makanya kalau di beberapa tempat kita lihat guru-guru kita itu kalau salaman sama orang soleh, orang alim, cium tangan. Kenapa? Faka'anna masofaha rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena seakan-akan salaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man jalasa aliman, siapa yang duduk bareng sama orang soleh, faka'anna majalasani fid dunya, seakan-akan dia duduk bersamaku di dunia. Wa man jalasani fid dunya, kata Nabi, siapa yang duduk bersamaku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, besok aku dudukkan dia denganku di hari kiamat. Enak enggak? Duduk sama orang soleh itu sama dengan kayak duduk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang duduk sama Nabi Muhammad di dunia, besok akan didudukkan oleh Nabi di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selama kita ini masih hidup, kita ini masih hidup, ajaklah keluarga kita, anak-anak kita mengunjungi orang-orang soleh. Datang, anak kita itu diajak, anak kita dibawa tempat orang soleh, minta doanya. Wong jenengan tuh duduk aja depan orang soleh, depan seorang ulama, duduk aja, mandang orang soleh, mandang wajahnya saja, itu sudah dapat aura keberkahan dari pandangan wajah orang soleh. Betapa banyak anak kecil, anak orang biasa, anak biasa, dipandang orang soleh, dia jadi orang besar, dia menjadi waliullah, itu dipandang orang soleh. Saya pernah sampaikan, sharekan itu videonya, bagaimana dulu Habib Soleh itu, nama aslinya kan Habib Taufik itu kan Abdurrahman, kalau nggak salah namanya Abdurrahman, masih kecil dibawa ke tempat Habib Soleh Tanggul, orang soleh, dipandang sama Habib Soleh Tanggul. Kenapa? Nah, anak ini siapa namanya? Abdurrahman, Bib. Ganti namanya jadi Taufik. Diganti namanya jadi Taufik. Besok anak ini jadi orang besar. Dan subhanallah, sekarang beliau masya Allah jadi orang besar, Habib Taufik, pemimpin Rabithah Alawiyah Indonesia. Di Indonesia ini pemimpinnya beliau. Beliau pula yang ngasih nama pondok kami kan, Nuruz Zahra Bib Taufik. Jadi pandangan orang soleh, dalam pandangannya orang soleh. Orang soleh itu pandangannya masya Allah. Orang soleh itu kalau mandang begini, besok misalnya anaknya ada 5, anaknya ada 5, bapaknya ulama, dia mungkin hanya ngomong ke anak kedua, besok dari keturunan bapak, dari anakmu itu besok ada yang jadi ulama. Ngomong begitu betul, besok anaknya itu ada yang jadi ulama. Karena sudah ada tanda-tanda, ada firasat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pandangan orang soleh itu begitu, masya Allah, masya Allah. Pandangan orang soleh. Dan kalau kita kunjung ke tempat orang soleh, makanannya orang soleh itu berkah, halal dan
berkah. Jenengan kalau datang ke tempat seorang ulama, seorang kiai, disuguhi makanan, disuguhi snack, gak usah gengsi-gengsi. Buka aja entek ke kabeh. Dipangan ae, dimakan aja gak usah malu-malu. Ojo mikir, wah, engko Pak Kiai ngarani tamune geragas. Ora orang geragas, jenengan pancen ngelih. Lho Imam Syafi'i dulu, Imam Syafi'i orang soleh, datang ke tempat Imam Ahmad. Datang ke tempat Imam Ahmad, disuguhi makanan. Imam Syafi'i makan enggak cukup satu piring, nambah lagi sampai anaknya Imam Ahmad tuh bingung. Guru saya, gurunya bapak saya. Imam Ahmad kan gurunya Imam Syafi'i toh. Imam Syafi'i yang katanya hebat, keren, orang soleh, ning mangan okeh. Pak, kok gurumu kayak gitu, orang soleh kok mangannya banyak, makannya banyak? Ditanyakan oleh Imam Ahmad, maaf guru, anak saya penasaran, jenengan kok makannya banyak, apa lapar apa gimana? Apa kata Imam Syafi'i? Saya makan banyak bukan memenuhi syahwat perut saya. Saya makan banyak karena saya sedang berada di rumah orang soleh. Orang soleh itu makanannya halal dan berkah. Saya makan banyak biar banyak dapat berkahnya. Tapi nek dhewe mangan okeh mergo ngelih tenan ketoke. Karena lapar betulan. Tapi masya Allah tuh. Jadi enggak usah gengsi-gengsi. Jenengan datang ke tempat seorang alim, orang ulama, seorang kiai, datang disuguhi makanan. Enggak usah isin-isin, ngambil dikit-dikit, enggak usah. Makan aja, itu banyak dapat berkahnya di situ. Jenengan, saya ke tempat seorang guru. Ke tempat seorang guru. Beliau itu anaknya enggak pernah jajan di luar. Ketika saya tanya, kenapa anaknya enggak pernah jajan di luar? Makanan di luar itu belum tentu disolawati. Tapi saya pastikan makanan yang ada di rumah ini semuanya dari beras sampai snack-snack semua sudah disolawati. Maka anak saya enggak boleh makan di luar, makanannya di rumah. Karena pasti di rumah ini makanannya sudah dibacakan solawat. Tempat orang soleh, maka tempat orang soleh datang kita makan, masya Allah, berkahnya banyak. Gak usah gengsi-gengsi, nek perlu tukang rumah gak kresek. Ya. Kulit jarene kiyaine won niat tenan iki Bu jenengan. Gawa tas kok mau go kresek. Datang itu orang soleh. Orang soleh itu masya Allah. Masalahnya kita itu kalau punya uang lebih seneng kemana? Parang Tritis, ke tebing Breksi, ke hutan Pinus, Baron, Kukup, Krakal, jenguk saudara di Gembira Loko, atau kemana lah kita nih. Seneng aneh ki. Senenge gur sesaat duit entek neng kono, habis duitnya di situ, nggo tuku pop mie karo degan. Balik wis duit entek, pulangnya uangnya habis. Sedih lagi. Tempat orang soleh lihat wajahnya, masya Allah. Tempat orang soleh lihat wajahnya dapat saya. Masya Allah. Betapa saya bersyukur, pertama kali saya datang ke tempat Habib Syekh tahun berapa ya waktu itu ya. Datang ke tempat beliau, belum pernah ketemu sebelumnya sama Habib Syekh. Ketemu tapi jarak jauh. Dia, beliau ngisi pengajian di panggung, selawatan gitu di Solo. Tapi jauh, gak kelihatan kamu. Gak ketuan belas, gak ketuan. Jauh. Pengen ketemu langsung, dekat langsung. Nah pas waktu itu, saya sama sekeluarga malam-malam datang ke rumah beliau. Di ruangan yang dalam saya. Saya datang sini duduk, mungkin orang pada ngeliatin saya juga heran, sopo ki wong anyar kok pecicilan tengah jero. Biasanya kan kalau tamu-tamu di luar, saya enggak ngerti namanya, enggak ngerti aturan, no, belum tahu. Langsung masuk di dalam. Tempat Habib saya di sini tahu duduk beliau, saya duduk di situ. Biasanya itu khusus untuk keluarga-keluarga baik, para ulama itu di dalam, tamu-tamu umum di bagian luar. Tapi saya karena belum tahu, duduk di situ. Ya enggak ono sing usir. Orang mungkin mesake ndelok saya itu mungkin ya. Kita lagi ruwet nih, kita lagi ruwet nih. Jadi saya dibiarin di situ, kasihan mungkin orangnya. Lah pas saya nunggu-nunggu tuh, begitu Habib Syekh datang, mau berdiri, sudah duduk. Beliau tuh mandang saya. Pandangannya itu masya Allah, saya belum pernah dipandang orang dengan pandangan senikmat itu pandangannya. Dengan pandangan, ya Allah mak, jelep langsung gini-gini. Jelep rasanya, ya Allah. Nikmat sekali pandangan itu. Dan pandangan itu, masya Allah. Itulah yang merubah keadaan saya dan keluarga saya itu dari pandangan pertamanya Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf.
pandangan pertama itu yang merubah segalanya dalam kehidupan rumah tangga kami. Dan efeknya ketika kami mulai berubah, ada perubahan, lalu kami sampaikan kepada para jamaah apa yang kami dapatkan. Sehingga jenengan yang ikut saya dari dulu sampai sekarang, kok beda, kok berubah sama istri. Perubahannya itu bermula dari ketempatnya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Saudara saya dari Lampung ini datang ke sini, di Lampung datang. Pun merasakan begitu, hal yang berbeda, yang luar biasa ketika datang ke sana. Dan beliau itu ajaibnya setiap ngimpi ketemu Habib Syekh, besoknya ke Jogja pas saya ada agenda ke sana. Mas Bro, cerita kemarin baru ngimpi pas di Lampung di koloni Habib Syekh. Ngimpi di koloni Habib Syekh. Indralah diajak saudaranya ke Jogja. Dan besok Rabu rencana kami ke sana kan, ke tempat Habib Syekh. Senang banget beliau bisa berangkat lagi ke sana. Jadi datangi orang-orang soleh. Pandangannya orang soleh itu sudah Masya Allah. Pandangannya orang soleh, makanannya Masya Allah. Kita itu derajatnya bisa naik ketika kita sering dekat sama orang soleh. Derajat kita juga ke bawah naik. Derajat kita ke bawah naik karena dekat sama orang soleh. Santri ngikutin kiai dengan santri yang gak ngikutin kiai beda. Santri yang nempel terus sama kiai, bawain kitabnya kiai, bawa kentasnya kiai, bawain sendalnya kiai, kemana-mana nempel sama kiai. Ketika kiainya dapat undangan VVIP, santrinya gak bakal diundang, cuman kiainya. Tapi santrinya ikut masuk ke ruangan VVIP, gara-gara apa? Bawakan kitabnya kiainya. Itu loh enaknya orang soleh. Kumpul sama orang soleh kebawa gitu. Maka ketika cari guru, kita punya guru, pastikan guru kita itu yang hatinya selalu nyambung sama orang soleh, hatinya nyambung sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka itu seperti rantai. Rantai itu gini Bu, dan hati-hati kepada orang soleh, menyakiti mereka itu berbahaya. Rantai bagian ujungnya dicantolin di atas, terus terjuntai ke bawah. Kalau yang bawah digoyang, atasnya mesti ikut goyang. Atasnya digoyang, bawahnya ikut goyang. Dari para nabi, orang-orang soleh, para sahabat, tabiin, orang-orang ulama sampai orang soleh ini, mereka ini satu rantai. Nyakiti orang soleh, nyakiti yang di atasnya ikut sakit, mesti ikut sakit. Makanya ketika kemarin ada orang bikin promosi iklan minuman keras gratis apa-apa itu ya, bagi yang namanya Muhammad, nyakiti yang atas, yang bawah mesti ikut sakit. Semua ulama berteriak memprotes, orang-orang yang punya iman protes, kenapa? Hatinya ikut sakit. Begitupun kalau orang soleh disakiti, yang di atasnya pun ikut sakit. Maka hati-hati menyakiti orang soleh ya, itu makanya perlunya kita terus belajar. Dan kita berharap kita terus dapat bisa silaturahim ke tempat orang soleh. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 71, kita itu besok di hari kiamat, surat ke-17 ayat 71, kita itu di hari kiamat akan dipanggil bersama dengan siapa panutan kita, pemimpin kita. Siapa idola kita itu siapa? Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Dan sungguh kami telah ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dengan idolanya, dengan siapa panutannya, itu dipanggil bersama dengan mereka. Lah nek pemimpinnya Dewi Persik, besok dikumpulkan sama Dewi Persik bareng. Yang ngefane Nikita Mirzani, kumpul bareng karo Nikita Mirzani. Tendang-tendangan karo Nikita Mirzani ini kono. Yang seneng, yang ngefansnya sama pemain sepak bola, anak-anak kita Ronaldo, Messi, besok kumpul. Dipanggil dengan siapa pemimpin mereka. Maka kalau pemimpin kita, panutan kita ini orang-orang minas solihin, dari kelompok orang-orang soleh, ya kita akan dipanggil bersama mereka, bersama orang-orang soleh. Maka ibu, bunda-bunda terakhir, jangan apa, kita itu bangga anak kita jadi dokter, jadi dosen, S3, PhD. Kita sudah bangga dengan anak kita punya apa gelar yang tinggi luar biasa. Jangan bangga dulu.
lihat sambungan hati anak kita itu kemana. Mau dia seorang dokter, seorang dosen, profesor, sambungan hatinya gak ke Nabi Muhammad, besok di hari kiamat belum tentu akan kumpul sama kita. Lah orang tanya udah putus. Kecuali kalau bapak ibunya rantainya ke orang-orang soleh sampai ke Nabi, anaknya juga rantainya sama, besok akan kumpul satu kelompok. Bapak ibunya cinta sama Nabi, cinta sama orang-orang soleh, seneng kumpul sama orang soleh. Bapak ibunya, anaknya yang doktor, yang dosen, yang dokter, pejabat, bupati, tapi anaknya hatinya gak sambung sama Nabi Muhammad, gak sambung sama orang soleh, gak kumpul ini, gak manfaat anak istri ini, gak kumpul besok di hari kiamat sama orang tuanya, gak kumpul. Maka jangan seneng dulu anaknya hebat, dilihat kemana sambungan hatinya anak kita ini kemana. Maka perlunya kita mengenalkan dan mengajak anak-anak kita, keluarga kita datang ke tempat orang-orang soleh, kumpul sama orang-orang soleh, karena mereka itu orang-orang yang dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti sebelum saya tutup lagi, kita dengarkan qasidah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya rabbana ya
huda la tansani Rasul.
pentingnya kita kumpul, ketemu, berburu kepada orang-orang soleh yang hatinya tersambung kepada Rasulullah SAW. Karena mereka itu rantainya, rantainya Allah, dari Allah, Rasulullah, para sahabat, tabi'in, 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 dan para ulama, ulama salaf, ulama khalaf, orang-orang soleh. Nah itulah guru-guru kita, ya, sambungan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu, dan kita ini kalau kumpul sama orang soleh itu kita enggak baca kitab dapat ilmu. Kita enggak baca kitab dapat ilmu. Habib Yusuf itu datang ke sini, nginep di rumah kami, di sebelah rumah. Habib Yusuf nginep. Ketika azan subuh, kan beliau acaranya malam sama saya. Azan subuh tak ketok pintunya, sebenarnya ada, enggak bangun-bangun nih. Mungkin kecapean, sudahlah saya tak ke masjid duluan. Saya berangkat ke masjid. Tak tinggal beliau, mungkin masih tidur di kamar. Ternyata dia sudah zikir di sini. Saya berangkat ke sini, dia zikir duluan. Jadi dia sudah tajudnya mungkin di sini dia di masjid. Terus setelah subuh saya ngobrol sama beliau, saya tanya, maaf ya, baik tak ketok-ketok. Ternyata jenengan sudah di masjid, soalnya sebenarnya masih di sana. Dia ternyata pakai saudara adik saya, oke, saya kira dia itu belum di masjid, ternyata sudah berangkat. Apa kata beliau? Iya ya Ustaz, saya kesiangan tadi bangunnya. Jangan bangun jam berapa, Bib? Jam 3 kurang saya sudah bangun kesiangan saya tadi. Makanya tajudnya terus langsung ke masjid. Saya langsung bingung itu, kok malu saya? Tajud kalau kurang terus kesiangan bangun. Aduh ya Allah, saya mau dibandingkan beliau itu main remukan-remukan gitu. Aduh, benar. Beliau itu tidak pernah makan nasi. Kalau makan sayur, buah, paling tapi menghindari nasi. Badannya enggak gemuk kayak gendut perutnya kayak kita saya ini. Laki-laki itu kebanyakan enggak six pack tapi one pack, ya kan? Beliau itu masya Allah belum pernah ya misi di sini ya. Enggak pernah. Pak Presiden ke sini hari Selasa itu bisa aja di sini. Nah, beliau itu kalau makan tuh pernah ketika ke Temboro dulu pertama kali ke Temboro. Kami disediakan makanan nasi kebuli dengan kambing segala macam. Beliau itu dari rumah cuman bawa nasi, bukan nasi, apa ya, asin, ikan asin dari istrinya, tahu segala macam, dia makan pemberi istrinya. Lihat kalau makan yang ada, dia sini dia ikut makan, dia bareng ya. Dia makan, dia cuma makan itu aja ya. Terus saya tuh satu hari tanya ke beliau, kenapa gak makan nasi? Apakah karena diet atau karena apa? Diet. Saya ibu-ibu tuh gak makan nasi karena diet. Beliau itu gak makan nasi bukan karena dia. Beb, kenapa gak makan nasi? Saya itu kalau makan nasi susah taat beribadah bangun malam kepada Allah SWT. Maka saya gak makan nasi. Nasi itu menghalangi saya jumpa sama Allah SWT. Subhanallah. Di grup kedua saya ini. Ya Allah, separahnya apa diriku ini? Jauh sekali sama beliau. Orang itu kebanyakan gak makan nasi karena dia. Dia itu urusan dunia bukan? Dunia, urusan langsing dan gendut itu urusan dunia. Urusan dunia itu, urusan akhirat itu urusan dunia. Loh, dia itu meninggalkan nasi karena bukan karena urusan dunia, karena urusan akhirat. Coba sekarang niatnya jadinya berubah. Yang nggak makan nasi bukan karena menjaga kelangsingan tubuh, tapi niat saya nggak makan nasi supaya mudah beribadah kepada Allah, supaya mudah bangunnya. Jadi dapat pahala, dietnya itu berpahala. Tapi nek dietnya bukan karena agama, bukan karena Allah, enggak ada pahalanya nanti, misalnya. Nah itu masya Allah, duduk sama orang soleh itu masya Allah. Menyimak, melihat akhlaknya itu sudah jadi ilmu. Kemarin beliau datang juga nyampaikan Ustaz lagi kata dia. Kita lagi makan itu. Ini adalah piring, anggaplah ini piring. Orang soleh itu kalau makan piringnya taruh di bawah. Orang soleh itu kalau makan biasanya senangnya piringnya taruh di bawah gini. Kalau antum lihat orang makan piringnya dipegang gini, disonggol, itu orang yang masih cinta dunia. Orang yang masih bubur, aduh kenal kafe. Mie ayam, Ustaz. Mie ayam,
Nah, orang sholat itu kalau makan piringnya taruh di bawah. Kalau misalnya mau dipegang, yang dipegang pinggirnya ini. Bukan disonggol. Bukan disonggol, tapi dipegang pinggirnya. Masya Allah. Kumpul sama orang sholat dapat ilmu. Tanpa di kitab, dalam bahasa kita perhatikan akhlak ya. Pembicaraannya full ilmu. Nah, itu Masya Allah. Itu namanya ya. Perlunya punya guru rohani, guru batin itu ilmu. Punya guru yang hafal Al-Quran, hafal hadis namanya, tapi gak sambung hatinya ke Rasulullah. Buat apa? Ya itu penting, ilmunya itu penting. Tapi yang lebih penting itu guru yang bisa nuntut nangin kita nyambung sampai ketemu Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian benar-benar rahimahullah pengajian kita pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih atas segala partisipasinya dalam majelis kita. Mudah-mudahan berkah dibalas oleh Allah dengan balasan berlipat ganda. Diistiqomahkan setiap Selasa hadir, okay, di sini. Terima kasih juga untuk grup Karangsong. Grup Karangsong, terima kasih. Enak gak sih kalau saya tempatkan bawakan beliau-beliau di sini? Enak itu ya. Nanti besok bawa lagi ya. Berat nih. Gemuk-gemuk ya, berat. Ya. Baik, mungkin demikian. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Matur nuwun dengan tahmid dan doa kafarat untuk majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.